Okey, korang bayangkan eh. Seorang bapa gangster, ketua gangster bergabung dengan seorang polis yang outlaw nak tangkap seorang penjenayah yang ganas. Okey. What's up guys? Hari ni saya nak buat review K-movie lagi. Tajuk dia The Gangster, The Cop and The Devil. Translate dia Gangster, Polis dan Iblis. Macam itulah. Cerita ni mengisahkan ketua gangster bekerjasama dengan seorang polis untuk menangkap seorang penjenayah yang terlalu ganas. Penjenayah ni pembunuh lah, pembunuh. Dia jumpa orang, tak kira siapa pun dia bunuh. Korang pernah tengok tak cerita I Saw the Devil? Cerita tahun berapa ya? Pembunuh ni jumpa orang bunuh, jumpa orang bunuh. Suka-suka dia orang nak bunuh. Jadi bila dah suka-suka bunuh macam tu, macam polis pun tak dapat nak cari motif pembunuhan. Jadi macam lebih susah lah agaknya. Okey, dalam cerita ni, polis yang jadi hero dalam cerita ni, dia syak pembunuhan tu dilakukan oleh seorang pembunuh bersiri. Tapi dia punya chief tak percayalah pasal tak ada bukti kukuh. Jadi chief tu serahkan kes tu pada jabatan lain. Jadi diorang dah tak kisahlah dengan kes tu. Macam saya cakap tadi, pembunuh tu dia suka-suka jumpa orang bunuh, jumpa orang bunuh. Kebetulan dia terjumpa dengan ketua gangster tu. Dia pun nak bunuh ketua gangster tu. Dia langgar kereta ketua gangster tu. Ketua gangster tu keluar. Dia pun keluar nak bunuh pakai pisau. Bergelutlah. Bergelut. Tak dapat nak bunuh. Pembunuh tu lari. Hari yalah, ketua gangster tu dah lah gangster. Bosor pula. Dia ni pelakon dalam Train to Busan yang dia mengorbankan diri dia untuk menyelamatkan orang-orang lain dalam kereta api tu. Ramai peminat dia sekarang ni pasal watak dia masa tu. Bila ketua gangster tu dah kena serang, dia cedera parah jugalah. Pergi hospital lah, kena hospital. Lepas tu polis ni dia dapat hints yang menunjukkan ketua gangster ni diserang oleh pembunuh bersiri yang dia buru. Tapi tim dia dah tak boleh masuk campur dengan kes tu pasal jabatan lain dah ambil alih. Ketua gangster tu pula memang nak cari pembunuh tu. Yalah, siapa tak marah kan, dia ketua gangster. Lepas tu kena serang pula kan dengan siapa-siapa entah kan. Dia pun buat deal dengan polis. Dia gunakan polis tu untuk dapat kepakaran polis, macam forensik ke apa-apalah kepakaran polis yang ada. Lepas tu polis pula tak ada manpower lah kan, perlukan kumpulan gangster tu buat kerja ni. Jadi dia orang dah combine group gangster, group polis 2-3 orang, combine kumpulan gangster tu gunakan orang-orang dia cari, yang polis ni gunakan kepakaran dia orang forensik dan sebagainya. Okay, menarik jugalah kita tengok masing-masing. Walaupun dia orang bekerjasama, dia orang ada buat deal siapa yang dapat dulu pembunuh tu, dia boleh suka hatilah nak buat apa dengan pembunuh tu. Makna kalau gangster tu dapat, memang dia bunuh pembunuh tu. Kalau polis dapat, yalah, dia orang polis kan, dia akan tangkap dan hadapkan ke muka pengadilan kan. Jadi walaupun dia orang bekerjasama, dia orang berlumba. Agak menarik lah kita tengok. Lepas tu dia punya cara bercerita pun, tengah-tengah gaduh-gaduh ada buat lawak, gaduh-gaduh buat lawak, action-action melawak kan. Saya rasa korang boleh agak. Dia orang berjaya tangkap tak?
siapa dulu yang dapat. Saya tengok saya boleh agak lah ending dia macam mana, tapi yalah, cerita tu yang kita nak tengok. Tapi ending dia, dia ada twist. Kalau dalam Train to Busan, watak gangster dalam cerita ni berkorban, dalam cerita ni pun dia akan berkorban juga. Apa yang saya rasa bila saya tengok cerita ni, mungkin harapan saya lah bila saya tengok tajuk ni, The Gangster, The Cop and The Devil, lepas tu belum-belum tengok pembunuhan yang kejam, macam mana pembunuh tu boleh bunuh macam tu orang yang dia tak kenal pun. Jadi seolah-olah cerita tu dah macam cerita thriller. Tapi akhirnya apa yang saya dapat ialah sebuah cerita yang lebih kepada cerita action. Kejar-mengejar kereta. Lepas tu dia orang berlawan pun dah macam cerita Hong Kong lah pula. Yang cerita ni dia tercampak sana, tercampak sini, kena langgar kereta, melambung. Tapi luka sikit. Dah macam cerita Hong Kong lah pula. Jadi saya harapkan sesuatu yang lain tapi dapat yang lain. Itulah kesimpulan saya. Tapi walau bagaimanapun memang cerita tu menarik lah. Okay, saya bagi cerita ni rating dia, saya bagi 6.5 per 10. 5 tu memang kena tengok. 1 menghiburkan. Setengah tu patutnya boleh dapat 7. Tapi macam ada satu yang tak sampai lah bagi saya. Dia nak macam nak nampak thriller tapi tak sangat. Jadi saya bagi setengah aja kat situ. Jadi 6.5 per 10. Itulah review saya untuk cerita The Gangster, The Cop and The Devil. Lain kali saya akan review K-movie yang lain pula. Okay, bye. 끝은 봐야지.